Memperingati hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, Pondok Pesantren Al-Ubaidah Kertosono Nganjuk, Jawa Timur, menggelar upacara bendera pada 17 Agustus 2024. Kegiatan tersebut melibatkan para ulama, dewan guru, para santri, dan ormas lainnya. Sebelum pelaksanaan upacara, para hadirin dihibur dengan penampilan seni bela diri dari perguruan silat Persinas Asar. Pengasuh Ponpes Al-Ubaidah dan juga sebagai pembina upacara, Habib Ubaidillah merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia selama 79 tahun. Ia berharap santri Ponpes Al-Ubaidah terus berkontribusi dalam pembangunan nasional, sekaligus memiliki jiwa patriotisme yang tinggi serta cinta tanah air. Untuk santri, tunjukkan ketulusanmu di dalam membangun bangsa dan negara ini, karena Indonesia adalah tempat yang terbaik, tempat yang terindah untuk kita dalam hidup kehidupan berbangsa, bernegara, beragama, dan kehidupan untuk menuju yang hakiki, yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Para santri mampu melaksanakan upacara bendera dengan baik berkat pembinaan dari Koramil Kertosono. Pelatih persiapan upacara Peltu Sumanto mengapresiasi para santri Ponpes Al-Ubaidah atas dedikasi dan kedisiplinan para santri selama latihan. Alhamdulillah untuk respon para anak-anak atau khususnya santri sangat antusias. Kemarin mulai awal kita melaksanakan seleksi. Kita melaksanakan latihan kurang lebih 4 hari. Alhamdulillah sangat-sangat antusias. Peltu Sumanto berharap upacara kemerdekaan RI di pondok-pondok pesantren terus dilaksanakan. Upacara bendera merupakan bentuk pembinaan karakter bangsa, khususnya pada para santri di lingkungan pondok pesantren, sekaligus pendorong semangat generasi muda untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.